kasih semua adik-adik udah bisa menyempatkan hadir di dalam kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini akan diprioritas utamakan di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan harapan semoga kedepannya akan muncul atlet-atlet bal motor, khususnya wanita, dan insya Allah tahun depan kami 2021 kami lagi menyusun program atau membuka kelas untuk para racer wanita yang akan kami titipkan di kejuaraan nasional bal motor Motobreak, khususnya di region 1 Smart, region 2 Jawa dulu. Kelas-kelas yang kami bukakan adalah Matic 130cc yang selama ini sudah jalan, terus ditambah satu kelas lagi, speknya MP5. Mungkin bukan ECU standar yang selama ini boomingnya ECU standar. Kenapa kami tidak di ECU standar? Karena di sini rawan kecolongan. Kita belum menemukan formula regulasi yang tepat untuk ECU standar. Jadi kami titipkan di kelas MP5 atau kelas Rocky ya. Dan program ini akan kami kembangkan juga di seluruh region. Untuk tahun ini kami fokus dulu ke Jawa, ngelihat peminatnya, tapi ngelihat data yang sudah ada berdasarkan hasil seminar, kita menganggap racer wanita ini sudah cukup untuk diprioritas utamakan. Nanti pengembangannya akan ke region-region lainnya. Saya rasanya itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal ngadain coaching klinik pembalap wanita dan tempatnya di sirkuit Bukit Besar. Mudah-mudahan cuacanya mendukung ya, peserta udah full, semuanya hadir dan motor-motornya udah siap, semuanya udah siap, tinggal berangkat. Cekidot.
rasanya tuh. Jadi setiap kalian sebelum setar selalu lihat press yang sebelum kalian. Lihat aja dari jauh. Bendera merah mungkin. Kita otomatis kan nunggu lampu. Kok lama banget? Oh, berarti kalau lama ini dipanggil. Kalau sebentar berarti bisa. Caranya itu. Diingat-ingat lagi, itu di garis start tidak boleh panik. Misalkan waktunya mepet, nggak boleh langsung diadakan sesi race. Harus ada sesi latihan dulu. Entah itu gabungan dari sesi free practice maupun qualifying practice yang tujuannya adalah untuk mencari grid posisi. Jadi seperti itu ya prinsipnya. Pada prinsipnya saya kemudian langsung kegiatan dan saya senang ya. Kebetulan tadi punya konsep yang akan mau dijalankan 2021, tapi saya nggak janji 2022 otomatis sudah jalan. Sekarang dengan budget ya, budgetnya cukup tinggi. Problem yang saya dapat dari Jenny adalah kalian kesulitan kendaraan untuk balapan motor. Balap mereka ada. Jadi kami jujur aja sekitar 6 bulan lalu kita ada nego 2 TBM dan pada prinsipnya. Bye.
saya Nanda Indria Jenny, biasa dikenal di trek di sirkuit Jenny Harmono atau Jenny Momo Harmono. Saya di sini sebagai ketua Women in Motorcycling Indonesia, dan di sirkuit ini saya bertindak sebagai coach atau pelatih atau instruktur. Di sini saya menerapkan teknik-teknik start, racing line, posisi badan saat menikung kepada adik-adik pembalap wanita menggunakan motor manual, dikarenakan saat ini mereka kebanyakan balap menggunakan motor matic. Alhamdulillah kalau untuk peserta hari ini ada satu dari Kepulauan Riau, yaitu dari Batam, dari Jabar, dari Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebenarnya memang target kita adalah seluruh Indonesia, dikarenakan terkendala pandemi COVID-19 ini, akhirnya kita hanya memfokuskan pembalap di Jawa, yang berdomisili di Jawa. Kebetulan yang dari Batam ini, kebetulan dia kuliah ada di Jogja. Jadi alhamdulillah dia sangat antusias untuk mengikuti juga coaching klinik ini. Untuk hari ini alhamdulillah termuda usia 13 tahun. Dan yang lainnya rata-rata di usia 20 dan 21. Ya, hitungannya mereka masih muda belia lah. Dan saya sangat berharap dari pembalap-pembalap wanita ini bisa melebihi prestasi dari saya, bisa go internasional. Coaching klinik ini memang sebenarnya awalnya ingin saya adakan jauh-jauh hari, tapi karena kendala memang waktu dan tempat masih belum sesuai dan peserta masih terlalu bingung untuk mencari motornya. Dan alhamdulillah program ini bisa dijalankan dan didukung penuh oleh VIM Dunia dan didukung penuh juga oleh IMI Pusat. Itu yang saya sangat terima kasih. Target saya memang saya sangat menginginkan ini Pemprov daerah untuk mengadakan coaching klinik seperti ini di daerah masing-masing dengan pembalap dari daerah juga masing-masing. Itu akan lebih membanggakan bagi saya, karena mereka akan mendapatkan ilmu juga sesuai dengan teman-temannya yang berada di Jawa. Kalau untuk saat ini memang kita masih mengadakan simulasi pengenalan di motor manual agar mereka terbiasa untuk di tahun 2021 mengikuti kejuaraan Motoprix, yang di mana akan dibuka dua kelas, yaitu Matic MP7 dan MP5 wanita. Nah, saya sangat berharap untuk saat ini, untuk coaching klinik ini, ilmu yang saya bagikan sangat berguna buat adik-adik ke depan. Tujuan kedepannya insya Allah saya menginginkan kelas wanita ini masuk di kelas PON di tahun 2024. Itu adalah target terdepan dan harus tercapai. Perkenalkan, saya Fisikela Kusumawardani atau disingkat Fisikela KW, juara nasional 2018. Pada hari ini saya yang mengikuti coaching klinik Women in Motorcycling yang diselenggarakan langsung oleh IMI Pusat. Pada hari ini kami mendapatkan pelajaran berharga, karena dari sini kita bisa mendapat pelajaran seperti cara start yang baik, cara mengatur ritme mesin dengan baik, pokoknya buat jenjang yang lebih lah. Mentornya juga bagus dan programnya juga. Harapan kedepannya semoga kelas wanita ini semakin berkembang, semakin banyak peminatnya, tidak maju mundur lah, turun, kadang pesertanya hilang gitu kan. Dan kelas wanita semoga jadi kelas wajib nasional, dan semoga dapat masuk dalam PON.
saya Egy Arista, saya juara nasional Matic Wanita 2019. Di sini saya sedang mengikuti kucing klinik yang diselenggarakan oleh Women in Motorsport yang didukung oleh IMI Pusat. Di sini saya merasa senang karena saya di sini dibantu untuk belajar dan menambah pengalaman saya. Dan harapan saya ke depannya semoga pembalap wanita makin diperhatikan dan ke depannya pembalap wanita bisa lebih bagus lagi. Terutama saya bisa menambah ilmu terus mempertahankan gelar saya sebagai juara nasional. Saya juga sangat bangga kepada IMI sudah memberi wadah buat pembalap wanita untuk lebih jenjangnya lebih tinggi lagi gitu. Kalau bisa ke PON gitu. Pokoknya sukses terus lah buat pembalap wanita sama IMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah SN, bisa dipanggil juga Endah Setianingrum. Saat ini saya lagi mengikuti coaching klinik dari yang diadakan Women in Motorsport yang didukung oleh PP IMI. Ilmu yang Endah dapatkan itu pertama kedisiplinan, terus kedua itu cara balap. Terus kan ketiga pasti itu tadi praktek untuk cara start sama buat racing line-racing line-nya kan harus emang benar-benar bisa gitu. Kalau nggak bisa kan pasti nanti ada resikonya pasti besar kayak gitu. Kalau bisa itu jangan cuma satu hari, kasihan yang jauh kayak gitu. Jadi kalau bisa itu mentok 2 hari atau 3 hari gitu kan. Ya emang kalau masalah budget kan ya gimana ya. Kita kan semua juga berusaha dan berterima kasih banget untuk kakak-kakak yang sudah mendukung, yang sudah mau berkorban ke kita. Terima kasih banget. Ya, ini semoga tahun depan atau kapan gitu pasti akan diadakan coaching klinik ini lagi. Saya Lady Rasa Bogor. Saya hari ini mengikuti coaching klinik Women in Motorsport yang didukung oleh PP IMI. Kesannya sangat membantu sih, dapat ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi di dunia balap dan bisa lagi maksudnya dalam hal bisa menambah jam terbang lagi untuk event berikutnya. Yang paling perlu itu mungkin dari segi body position sama ini sih riding style-nya aja itu yang bikin sulit di sirkuit ini soalnya. Cukup berapa hari ya? Sesering mungkin ya kita latihan, pasti kita bakal bisa menguasai sirkuit ini pelan-pelan. Menurut Dila sih kesulitan soalnya sirkuitnya benar-benar banyak lika-likunya. Sulit sih untuk ditaklukkan di sini sih sulit. Tapi kita harus belajar supaya kita bisa improve terus, bisa belajar lagi. Harapannya semoga Rally Racer Indonesia maju dan bisa memperkembangkan pembalap-pembalap wanita itu bisa diutamakan gitu. Jadi bisa diprioritaskan bukan lagi kelas kayak supporting. Jadi kayak kelas utama gitu jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Media Saputra, saya sebagai presiden olahraga sepeda motor. Ini kita lagi melakukan coaching clinic and seminar di sirkuit Tasik Malaya tanggal 19 dan 20 dengan tujuan agar kita monitor di lapangan bahwasanya kegiatan
balap motor khususnya road race dan drag bike di Indonesia itu udah banyak sekali pembalap-pembalap wanita. Para racer wanita ini kurang memahami tata cara balap dan mereka asal balap. Jadi dengan kegiatan ini bertujuan kami ingin mengedukasi mereka melalui yang namanya Women Motorsport yang 2 tahun lalu saya bentuk. Tugas Women Motorsport adalah untuk mengawasi atau membimbing atlet-atlet wanita ini untuk jenjang yang lebih tinggi. Dan insya Allah di 2021 kami akan bukakan kelas khusus untuk para racer ya, terutama basic dasarnya adalah di Matic dan nanti akan kita tingkatkan menjadi kelas MT5 atau yang selama ini digunakan motor spek untuk kelas rookie. Sasaran ke depan yang pasti kita akan gimana caranya mereka aktif di kelas kejurnas dan moga-moga mereka juga bisa aktif di kelas internasional. Harapan kami di 2021 ini akan dimasukkan program utama tentang gimana caranya mereka ini balap hanya membawa wear pack dan keperlengkapan balap ke sirkuit. Insya Allah motor dan semuanya itu akan kami siapkan hingga sampai pendaftaran pun kita gratiskan. Ini tujuannya agar setiap tahunnya bisa menambah atlet-atlet racer wanita khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Marjono selaku Direktur Balap Motor IMI Pusat. Jadi dapat dijelaskan bahwa ini adalah program dari FIM untuk Women in Motorcycling, di mana dalam program ini sesuai dengan tema yang kita ambil, bahwasanya ini adalah merupakan sebuah improvement untuk meningkatkan kemampuan balap dari para pembalap wanita Indonesia. Secara umum dapat saya jelaskan bahwa program ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu seminar mengenai Women Improvement Rider, dalam hal ini lebih pada pemberian materi atau edukasi yang bersifat in class mengenai teori-teori, dan kemudian bagian yang kedua adalah coaching klinik yang langsung kita praktekkan dengan instruktur dari IMI Pusat yang langsung memberikan pengarahan dan pelatihan terhadap para pembalap wanita. Harapan yang ingin kami capai ke depan adalah satu, bahwasanya secara reguler atau dalam kegiatan tahunan kita mempunyai sebuah racing academy atau sebutlah seperti IMI Racing Academy. Dan yang kedua adalah munculnya program atau munculnya sebuah kegiatan khusus balap untuk wanita. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Waketum bahwa tahun depan insya Allah akan muncul National Women Championship Indonesia, di mana para pembalap-pembalap wanita dapat berkompetisi secara langsung dan kemudian untuk dapat dinobatkan menjadi juara nasional pada kelas-kelas yang akan kita atur kemudian. Sekarang ini program coaching klinik ini diikuti oleh 20 peserta yang sementara ini memang masih terdiri dari peserta dari Banten, DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kedepan mungkin program ini kami harapkan bisa diikuti oleh seluruh pembalap wanita di Indonesia, sehingga kemudian program-program ini dapat kita jalankan secara berkesinambungan.
otomotifzone.com update selalu. Otomotif Zone update terus. Saya Ucil Deo, otomotifzone.com update terus. Otomotif Zone update terus. Saya Fisikela KW, Otomotif Zone update terus. Saya Egy Arista, Otomotif Zone update terus. Saya Endah Sitianingrum dari tim Ibas Racing Team, Otomotif Zone update terus. Saya Dila SA, otomotifzone.com update terus.